lanjut saja deh. Kita main ke permainan berikut yuk. Ini dia triple point. Di triple point kali ini, nilainya akan dikalikan 3. 3 kali lipat lebih besar lagi. Untuk itu silakan Raka, Gareth, maju ke depan. Hai Gareth. Hai Raka, oke. Teman-teman, diteriakin gitu malah makin gitu. Makin deg-degan. Tenang aja, santai. Senyumnya mana? Nah, senyum mana? Senyum? Oke. Siap. Kita segera mulai ya. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Fokus. Kami sambil survei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, bagaimana ciri superhero atau pahlawan dalam film kartun? Terbang. 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 Kuntilanak juga terbang. Kuyang juga terbang. Tapi superhero juga terbang. Padahal gak ada itunya ya. Survei membuktikan. Terbang. Terbang. Punya kekuatan super. Nih, misal kekuatan super itu bisa terbang. Bisa menghilang. Bisa memukul langsung hancur. Misal seperti itu ya. Oke, main atau lempar? Mulai ragu. Hei! Hey. Main atau lempar? Hei! Lempar! Lempar! Main atau lempar? Lempar! 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 Tahan dulu! Beneran lempar! Coba dengerin, kalian masih nol! Kalian masih nol! Main aja atau lempar? Bebas, 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 bebas! Bebas, 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 bebas. Kalau nggak pede ya, kalau nggak pede nggak apa-apa lempar. Kalau nggak pede ya, tapi kalau yakin kayaknya ini main. Harus dilihat dari pertanyaannya, kayaknya bisa main yuk. Kayaknya susah lempar. Kita lempar tuh. Niko pengennya apa Niko? Tujuh itu mereka tuh main. Main. Niko pengennya main. Taisa? Lempar. Lempar. Ray? Main. Main. Janet? Lempar. Oke. Jared, dengar ya, teman kamu ada 4, 2 mau main, 2 mau lempar, jangan dijawab dulu, ini tergantung Jared. Menurut Jared itu, bisalah gampang, main. Aduh susah, lempar. Tapi kalian masih 0. Apakah mau berusaha mendapatkan nilai, atau berharap lawan tidak bisa kemudian kalian rebut, boleh bebas. Siap Jared, main. Atau lempar? Lempar. Oh! Oh! Kita lempar! Kita main dengan Satria Cabai Rawit! Oke. Berarti lawan kalian menganggap kalian gak mampu. Kalian gak bisa. Padahal nilainya besar. 3 kali lipat. Gilang, selain punya kekuatan super, tadi Kevin sudah bilang kan, bisa terbang, matanya bisa twing, bisa tembus, bisa tring, menghilang, bisa kekuatan super. Selain itu semua, bayangkan superhero, pahlawan di kartun, bayangkan cirinya nih, bagaimana ciri superhero atau pahlawan dalam film kartun? Punya tinju, apa? Punya tinju. Punya tinju. Kekuatan. Kekuatan. Super. Surper membuktikan. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ada.
Sayang nih, ini menyia-nyiakan. Ya. Fokus. Kan ini dari kekuatannya. Jangan ngomong tentang kekuatan lagi. Sudah ada nomor satu. Termasuk terbang. Punya tinju menghancurkan. Mata yang tiba-tiba ada cahayanya. Itu udah. Ini mungkin fisiknya kali. Cirinya apa? Ciri itu bisa macam-macam. Ya. Oke? Sudah ada jawabannya? Ciri-ciri seperti... Oh itu super, oh superhero itu gini. Tidak hanya kemampuannya, mungkin looknya, fisiknya. Nizam, bagaimana ciri superhero atau pahlawan dalam film kartun? Bisa. Bisa ular? Iya. Hafiz, Kak Irfan kasih penjelasan lagi ya, buat The Choice juga ya. Ini bukan tentang kekuatan saja, tapi mungkin dari looknya, kelihatannya, ciri-cirinya. Yuk diskusi. Bahaya nih, bahaya. Fis. Ya. Ya. Tahu kan? Tahu. Tahu kan? Ayo. Bagaimana ciri superhero atau pahlawan dalam film kartun? Badannya gagah. Badannya gagah. Oke. Wah, pahlawan, superhero ya. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Oke. Gagah, berotot, kekar. Itu badannya. Tuh, kayak gitu. Habis bagus. Nilai sudah 123. Bagaimana ciri superhero atau pahlawan dalam film kartun? Menolong orang. Menolong orang. Wah, dia superhero apa? Oh, menolong orang. Oh, ada kejadian penjahat gini. Wah, bentar lagi akan ada ini nih. Ada superhero-nya. Menolong orang. Survei membuktikan. Kalau nggak ada, Kak Irfan pindah. Kalau ada, kita lanjut. Siap. Bagus, bagus. Oke. Selamat stres, Raka. Sudah dua tetot, satu tetot lagi selesai. Lihat Kak Irfan. Bagaimana ciri superhero atau pahlawan dalam film kartun? Perang. Perang. Survei membuktikan. Kalian lempar bukan berarti kalian tidak bisa. Kalian lempar karena kalian yakin mereka tidak bisa. Oh. Sekarang kalian buktikan kalian benar-benar bisa. Ayo, Niko. Bagaimana ciri superhero atau pahlawan dalam film kartun? Pakai kostum. Pakai kostum. Jared. Memakai kostum. Mantap dong. Bagaimana ciri superhero pahlawan dalam film kartun? Memakai kostum. Pakai kostum. Taisha. Bagaimana ciri superhero atau pahlawan dalam film kartun? Berparas tampan atau cantik? Tampan atau cantik. Ray, bagaimana ciri superhero atau pahlawan dalam film kartun? Pakai kostum. Oke, ada dua jawaban. Tiga orang jawab pakai kostum. Satu orang jawab parasnya, ganteng atau cantik. Janet bersiap. Boleh ambil jawaban salah satu dari teman kamu atau punya jawaban sendiri. Tadi punya tapi udah ke situ. Siap ya Janet, fokus. Bagaimana ciri superhero atau pahlawan dalam film kartun? Berkostum. Yang keras Janet. Pakai kostum. Nah iya, yang namanya kapten itu ucapannya benar-benar menentukan.
Kalau jawabannya enggak jelas, tetet, bisa dianggap gitu karena dianggap tidak jawab. Oke? Okay? Deal? Deal. Oke, okay, deal. Terserah kamu sih, kalau kamu enggak mau nilai juga enggak apa-apa. Jawabannya apa? Pakai kostum. Nah. Jangan bentak-bentak dong. Kalau gitu enggak dibuka. Coba yang jelas tapi jangan bentak. Jawabannya apa? Pakai kostum. Oh, makin bentak. Makin gak dibuka. Coba pakai senyum, pakai kostum kak, gitu ya. Coba. Jawabannya apa? Pakai kostum. Survei membuktikan. Ada. Ada nggak? Pakai kostum. Ada enggak? Tuh. Seperti itu. Seperti itu saja. Dan nomor 5-nya adalah pakai topeng. Zoro pakai topeng, Spider-Man pakai topeng, Batman pakai topeng, seperti itu. Tapi hebat, akhirnya nolnya menetas, ada nilai juga. Tuh, akhirnya sayang sekali cabai rawit tidak bisa menambah nilai lebih tinggi lagi. Tapi kita lihat nih, nilai untuk The Choice dulu adalah 192.